tiba-tiba nyebrang aja, tiba-tiba nyebrang, gak ada angin, gak ada hujan gitu. Tiba-tiba nyebrang, tapi pas pada saat posisi nyebrang, gak ada embusan angin sama sekali. Ya, ini untuk pengalaman kedua nih, itu setelah dari kecil sudah mulai gak sengaja, itu tuh gak sengaja. Gak sengaja, hitungan kelihatan yang gitu. Di setelah kejadian itu ada lagi nggak yang macam-macam seperti itu muncul gitu? Sering, malah sering udah. Ini nih sudah kecil. Di umur udah, berapa nih? Berapa, ketika masih kecil juga. SMP. Masih kecil juga. Masih di umuran itu ya. Masih di umuran segitu. Pokoknya mungkin dari jarak yang pertama kali ngelihat itu mungkin kisaran sebulan atau dua bulan. Ngelihat lagi. Muncul lagi. Ini yang sosoknya sama nih. Beda. Oh, beda. Beda. Kalau ini kan kita Kalimantan ya kan, iya, gitu. Kalau Kalimantan kan tahu aja lah, iya. Masalah gaib-gaib nih. Gaib-gaib kayak gitu kan enggak cuman bentuk masih, kayak masih bentuk kental, iya, kayak bentuk manusia atau gimana enggak kan. Iya, tapi dia ada bentuk hewan juga. Kayak gitu. Dan posisi ini pada saat itu habis anu nih buang air. Nah, habis buang air kan rumah kan masih depan sumur, masih di rumah yang sana. Malam juga, malam. Malam juga. Habis buang air ke depan sumur lah. Iya, belum cebok nih, belum cebok. Iya, ya itu maksudnya kayak gitu. Kisaran jam berapa nih, jam berapa? Nah, itu kisaran masih normal, masih jam 9, sekitaran jam 10. Ya kan? Masih jam 9, jam 10. Tapi memang suasana pada saat itu memang masih sepi. Suasana sepi. Tetangga ada? Sepi. Tetangga sebenarnya ada, cuman jarak rumah itu mereka jauh. Sekitar 100 meteran dari rumah. Kalau boleh tahu daerah mana nih, Mali? Daerah Cokro dulu. Cokro, oh, dulu masih sepi ya? Sepi dulu. Ya, yang sekarang kecil, yang ada tower. Yang ada tower lah di situ. Oh, iya, iya. Di situ. Yang ada tower. Jadi gimana nih, habis apa tadi? Habis buang air tadi ke sumur lah depan kan, biasa untuk bersihin. Iya. Kenapa pas lagi bersih-bersihin tiba-tiba kayak coba masuk coba dipikirkan masuk akal enggak ada hewan nyebrang gitu ke dari pinggiran sumur sebelah ke pinggiran sumur sebelah terus enggak ada sama sekali. Sosoknya ada kelihatan nyebrang terus tiba-tiba hilang gitu. Iya. Sosoknya itu kayak macan gitu. Macan hitam atau macan gimana nih? Macan normal, macan biasa. Macan yang iya, orang hitam. Ukurannya semana tuh? Besar atau? Besar. Pastinya besar. Ukuran besar kamu. Iya. Itu lebih besar lagi. Oh, lebih besar lagi. Rumahnya sebesar rumahnya. Iya. Itu gede ya. Oh, itu gajah, Pak. Kayaknya macan Mehmet. Sebesar itu. Jadi nyebrang gitu. Nyebrang, tiba-tiba nyebrang aja. Tiba-tiba nyebrang, enggak ada angin, enggak ada hujan gitu. Tiba-tiba nyebrang, tapi pas pada saat posisi nyebrang, gak ada embusan angin sama sekali. Oh, kayak lewat suhu. Iya, gak ada embusan angin sama sekali. Kayak napak bekas dia juga gak ada juga. Kalau misalnya dia memang betul-betul hewan yang padat atau hewan yang memang hidup, otomatis ada embusan angin di depan kita. Tapi ini gak ada sama sekali. Kayak lewat. Iya. Lewat. Kecepatannya mandi, kecepatannya. Kecepatannya ya, pokoknya 10 km berapa? Iya, kita gak bisa nyanyi, gampang. Karena dulu udah kelihatan. Kira barang BP, ada pedo gitu ya kan. Kira-kira aja di seberapa gitu kan. Ya nggak bisa, dia masih kecil. Masih kecil, Pak. Motor aja nggak ada dulu. Yang jelas-jelas macet nih. Macet. Gitu. Ini dinosaurus, Pak. Ini. Macetnya angin. Enggak, ini kita kembali lagi di konteks ya. Jadi setelah dia lewat gitu, ya teman-teman, balik gimana? Request lagi dong. Hah? Lari? Enggak, langsung kabur ke rumah. Enggak jadi cebok berarti ini? Langsung kabur ke rumah. Sudah, Pak. Oh, sudah cebok ada sekali dua kali, udah langsung kabur ke rumah. Berarti ini menggunakan WC umum tadi? Iya kan habis dari sumur tadi. Iya, betul. Benar, Pak. Baru menggunakan WC umum masih. Menggunakan WC umum itu. Yang sebulan lalu, horor itu. Iya. Karena posisi kan? Posisinya kan dekat. Di rumah. Karena di rumah dulu kan belum ada WC. Kenapa juga Anda tiba-tiba kesalahan sudah tahu umur Anda 6 tahun tidak pernah menggunakan itu tiba-tiba Anda kesalahan itu ada apa gitu? Ya karena sakit perut, Pak. Atau karena ada panggilan bisnis tadi. Iya. Ya seperti kucing juga. Jadi setelah itu macan lewat hilang, lari. Hilang ya udah langsung lari aja ke rumah. Sakit juga enggak? Kalau posisi itu kan nggak sengaja abisnya. Oh, karena bukan secara sengaja dilihatin gitu. Iya, dari posisi sengaja, enggak posisi sengaja sih. Jadi
posisi badan sih masih normal biasa. Oh masih, ya, istilahnya masih bisa diterima karena ya, suka lebat gitu. Ya. Cuman takut tuh deh. Takut ya pasti takut. Karena kan posisi masih kecil. Ya anak-anak juga kecil kalau ngeliatin hal aneh kayak gitu pasti takut. Pasti takut. Tapi kalau untuk macan ya, kalau biasa orang pasir bilang timang ya. Ya timang. Memang yang untuk jadi-jadiannya sih memang ya, ceritanya sebenarnya ada banyak sih. Iya ada banyak. Dan memang ya itu tadi nggak tahu sih sekarang dia kemana ya, cuma yang jelas pasti masih ada. Ya mungkin gara efek dari pembangunan juga kan yang buat mereka ya, terpinggirkan. Karena sudah modern ya. Tapi ya, sampai sekarang sih masih ada hal-hal kental itu masih ada sebenarnya. Ya, kalau untuk di daerah kita sendiri sih memang masih yang untuk macan-macan gitu ya masih ada. Tidak bisa dipungkiri memang ada banyak sih dulu tuh ya. Banyak. Kebanyakan sih gaib rata-rata.